Salam sejahtera bersama saya 9 Whiskey 2 Data Interoperable QRP. So, hari ni saya ada cuba satu antena. Ada cuba satu antena baru vertical. Nama dia GP1. GP1 antena ni. So dia menggunakan teleskopik. Okay. Dia menggunakan teleskopik 5.2 meter teleskopik. Dan mari kita tengok dia punya construction bagi antena ni. Okay, ini antena dia. So dia ada 4 radial. Sebenarnya kalau untuk 40 meter hanya pakai satu lah, tapi saya saja pasang 4 lah. So ini dia punya spike dia. Spike dia memang tajam gila ni. Kalau kata baling menatang, mampui menatang. So ini dia punya balun sambung kepada coax. Dan ini dia punya ni dia lah. Dan di tengah dia ada coil. Kemudian dia naik untuk 5.2 meter. Okay, antena ni diberi nama GP1 antena vertical. So power dia boleh sampai ke 100 watt, tak ada masalah. So hari ni saya bekerja dengan QRP dan alhamdulillah banyak sesi yang dapat. Dan improvement antena ni dia memang best lah. So antara antena komersial yang saya gunakan untuk portable, yang ni yang the best lah yang saya dah cuba. Yang homebrew tu tak ada, itu cerita lain lah. Tapi yang ini memang the baik, yang ini terbaik lah yang pernah saya pakai so far sekarang ni. So untuk lower band dan untuk upper band nantilah kita tengok. Untuk next video lah kita buat lah untuk upper band, jangan risau. Okay, ini dia GP1 antena vertical dengan counterpoise. Tak tinggi, just berapa daripada ground itu aja. 739 whiskey itu data yang dia portable. Okay, bye. QRP juga. Saya kena slowkan saya punya volume lah macam tu ni, Abah Sam. So ok, antena vertical yang saya uji pancar kemarin. So hari ni saya ubah tempat lah. So saya berada di kawasan yang agak tinggi ni, di kawasan bukit di Pendang. So sempadan dengan daerah saya lah, sempadan dengan daerah gurun. So di kawasan bukit ni macam tu ni, Abah Sam. 9 Whiskey 2 Romeo Papa Whiskey Group. 9 Whiskey 2 Data India Portable QRP ya Abah. Okay, baik-baik. 9 Mike 2 Zulu 5 India Group. 9 Whiskey 2 Delta India Portable. Okay, Bali 59 kopi anda, tak ada masalah. Selamat pagi juga pada Bang Sam yang baru masuk di frekuensi.
Macam tu ni apa balik. Ya betul lah, saya pun terima Haji ada dalam QSB. So kadang dia ada reliability 4, kadang dia menurun kepada reliability 3 lah, dia turun kepada R3 macam tu. Ni apa Haji kalau anda monitor. Okay, now mari kita tengok apakah package yang ada dekat antena GP1 ni. So yang pertama dia ada spike. Okay, kemudian teleskopik, panjang teleskopik ni adalah 5.2 meter. Ini kita ada coil. Coil ini untuk digunakan bagi 7 MHz sehingga 13 MHz. Okay, and then ni batang ni juga untuk disambung dengan coil ni. Jadi kalau nak guna untuk 7 MHz dengan 13 sampai 13 MHz, gunakan dua benda ni. Then kita ada balun. Kemas balun dia ni, dia buat dengan PVC pipe lah. So dia ada untuk ground, untuk sambungkan dengan spike. Kemudian ini disambungkan dengan kita punya teleskopik, ataupun nak sambung dengan dia punya extender bagi low band. So kita ada 4 counter points. Counter points dia panjang lebih kurang 3 meter ya, tak panjang mana. Mudah deploy lah counter points ni. Bila kita buka dan kita lempak tu, dia mudah terbentuk, senang. Dia lembut, tak ada masalah apa. So round dalam 2, 4, 6, 8, berapa belah ni. Strand dia banyak, strand dia banyak. Sebab tu dia bagus untuk grounding. So dalam antena GP1 ni, dia ada bagi diagram. Saya follow je diagram dia untuk 7 MHz dan untuk upper band. So tak ada masalah. SWR 1.0. Follow je. Follow diagram saya tunjukkan ini. Ini diagram dia. So anda follow je diagram ni. So dia senang je untuk kita nak deploy. Okay, tak ada masalah. So the best antenna lah for the vertical untuk commercial GP1 so far, selepas daripada pack 12. PAC 12 tu dia manja sikit. Okay, saya suka yang ni sebab ni. Ini memang lasak bang. Ini jatuh pun tak ada masalah. Pack 12 tu dia punya yang untuk nak sambung tu, dia nampak macam dia ni sikit lah. Ini tengok lah buatan dia. Ketuk kepala apa ni, bincut ni. Okay, itu saja review 73 nak habis kita datang ni. Bye.